Perkara nomor 21 atas nama terdakwa Dr. Andes Haji Burhan Muhsin MM telah menyatakan terbukti. Masih ingat siapa yang saudara tunjuk? Berbeda perusahaan, Pak, kan berbeda timnya, ya orangnya, personilnya berbeda. Item per item, pokok-pokok yang harus dikerjakan oleh tim susi apa saja? Melakukan inventarisasi tegakan, potensi lapangan. Kemudian juga beberapa perlengkapan yang dipersiapkan oleh perusahaan dalam akan melakukan pengamanan. Apakah itu maksudnya kegiatan kemajuan bisnis pembangunan tanaman begitu? Kalau memang sebelumnya sudah penamanya di masyarakat, itu juga termasuk yang kalau belum persiapan. Persiapan. Ya. Di survei hanya mengambil 1%, sedangkan aturan 10%. Besar tidak itu pekerjaannya itu? Saya tidak bisa mengatakan besar atau tidak besar. Kenapa? Karena seharusnya tim itu lakukan yang tentunya 10%. Yang saya tahu ya, apapun yang diproses itu terkait dengan masalah gratifikasinya. Ya konkretnya seperti apa? Kan begitu. Kalau sesuatu itu kan masih abstrak, itu masih bingung kita menerjemahkannya. Penerimaan dana dalam rangka perusahaan. Penerimaan dana? Ya. Ah, dari mana saudara tahu ada penerimaan dana? Kita dari orang-orang enggak? Dari cerita, karena saya baca koran. Seperti itu. Keterangan ini sangat berbahaya, Pak. Yang ada aja jadinya. Berapa yang mau baca? Ya, saya tidak ingat orang yang mana. Karena pada saat ini memang orang sangat ramai sekali memberikan seperti itu. Oke, terima kasih. Termasuk uang yang diterima katanya itu. Pengesahan itu. Untuk pengesahan. Itu tidak benar ya, Mulia. Berapa lama kemudian kepala dinas itu mensahkan dari tadi itu? Sebenarnya makin cepat, makin kelengkapannya, makin lengkap. Kalau ada pertimbangan kesehatan menengkap, itu memang kita tidak. Jadi kalau lengkap, tetap semua disahkan? Kita tetap menunjukkan ke kita. Ada berapa macam permohonan UKM? Dengan melalui pemberian izin HPA, hak pengelolaan hutan, yaitu HPA. Kemudian yang kedua adalah hak pengelolaan hutan tanaman industri. Ya, pada saat itu pertandingan saudara adalah saran kepada pimpinan supaya tidak disahkan dulu RKT, karena itu dengan alasan tidak sesuai perlu disahkan. Dan kita menunggu arahan dan menunggu hutan. Sudah, tidak, 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 tid